Okey. Ni contoh kan, contoh soalan. Kita menggunakan modul, okey, menggunakan modul. Modul muka surat. Jap saya keluarkan dan lukis. Muka surat 67. Okey, ni dia lukisan perpaipan. Modul muka surat 67. Kita nak tengok sikit kalau yang muka surat sebelum tu 66, 65, 64. Jadi itu soalan biasa. Harap awak boleh jawab sendiri lah, sebab dah bincangkan dalam teori dan nyatakan dia direct to the point je. Jadi untuk ini saya nak tunjuk cara lah, muka soalan nombor 8. Okey, raja 4 menunjukkan lukisan perpaipan isometrik. Okey, ni isometrik ringkas. Kalau dalam buku teks tu dibagi complicated kan. So isometrik ringkas, dia nak lukis lukisan perpaipan autographic bagi raja tersebut. Jadi yang ini dia bagi, so kita kena lukis yang ini. Okey, kita kena lukis yang itu. Jadi apa keperluan yang kita nak kena ada? Okey, keperluan yang kita perlu ada pemaris. Okey, pemaris. Kalau ada template boleh guna template. Kalau tak ada, kena guna jangka lukis. Saya yakin ramai orang tak ada template. Jadi saya akan guna jangka lukis lah sebagai contoh saya kan. Jadi kita kena tafsir dulu. Okey, yang ini kita kena tafsir dulu. Pertama sekali kita kena tengok, ini adalah part utama yang dekat luar rumah kan, dekat luar pagar kan, luar tepi jalan. So daripada sini dia pergi dalam tanah, dalam tanah, lalu mendatar, kemudian naik. Okey, mendatar, naik. Kemudian lepas naik, dia jumpa kunci air. Lepas jumpa kunci air, jumpa mita air. Lepas jumpa mita air, jumpa kunci air. Lepas tu, jumpa air, turun. Jumpa air, mendatar dalam tanah. Kemudian bengkok, pergi sini, jumpa air, naik atas, jumpa mita air. Okey. Jadi kalau untuk yang macam ni, dalam peraturan kita, peraturan undang-undang kecil ni, dia kata tak perlu ada tangki air. Ha, ni. Kalau ada dua, pipe, kita kena sediakan satu lagi tangki air. Ha, tu peraturan kecil dia. Okey. Jadi kita nak selesai masalah ni. Okey. Jadi kita kena bayangkan. Ada imajinasi dalam teori tu, dia dah tunjuk pada kita pandangan atas, pandangan pelan macam mana, pandangan tu macam mana kan. Jadi sekarang ni, ni contoh. Ni pipe air. Okey, ni pipe air. Yang ini saya tak sambut ni lah. Okey, tak apa. Ni contoh pipe air. Ni T. Ni yang dah terpakai. Saya cari ada tadi. Dah terpakai. Ni L. Biasa kita guna T dengan L. Kunci pipe. Pilih saya tak bawa lah. Okay. Jadi kita akan tengok ni. Okay. Kita akan tengok. Jadi daripada ni mendatar, kemudian dia naik atas. Okay. Ni pipe mendatar, kemudian ada L. L sambung naik atas. Okay. Kalau awak perasan, tengok sini. Kalau awak perasan, apa yang kita nampak adalah ni, penyambungan. Okey, ini yang maksud dia yang ada ni, penyambungan. Okey, penyambungan guna naik ke atas. Jadi kita tengok kat sini, apa yang kita nampak adalah, okey, apa yang kita nampak adalah lubang. Nampak ni lubang kan? Jadi, untuk simbol yang ini nak menunjukkan bahawa pipe air ni naik ke atas, kemudian dia sambung satu lagi. Okey, nak menunjukkan. Okey, nak menunjukkan dia menjatuh. Jadi ni contoh dia. Okey. Satu garisan. Ha, ni pipe air ni lah. Ni pipe ni. Okey. Kemudian bila kita cantum dengan L ni, kita cantum dengan L ni naik ke atas. Okey, kita cantum naik ke atas, dia ada bulatan. Okey. Jadi bulatan tu nampak lubang kan? Okey. Ni penyambungan ni, penyambungan ni. Ha, penyambungan ni duduk sini. Okey. Ha, ini maksud dia sekarang ni, pandangan pelan. Begini naik atas ni. Tetapi okey, dalam soalan ni, lepas dia sambung, dia naik atas, ada sambung lagi L, dia pergi ke sini. Okey, dia dah macam ni, dia sambung lah macam ni. Okey, dia sambung macam ni. So, nampak tak? Ni tak nampak lubang kan? Tak nampak lubang kan? Dia pergi sini. So, bila kita cantumkan, okey, kalau macam ni, dia duduk macam ni lah. Bulat, pergi macam tu. Okey, bulat pergi macam tu, ada ni. Okey, dia nak cantumkan. Tapi kalau macam ni, nampak macam ni kan?
Kalau macam ni, dia duduk macam ni. Haa, ok, tu dia. Haa, ni nampak? Dia tak nampak bulatan kan, dia duduk macam tu. So, kalau kita cantumkan, dia akan jadi seperti ni lah. Bila kita cantumkan, dia jadi macam ni. Ok, tu dia. Ini adalah simbol bagi pipe air daripada bawah. Guna L naik atas. Guna L pergi balik sini. Okay, boleh ni eh. Jadi untuk yang ni, dia dah bagi contoh mak eh. Dari sini, naik atas, pergi sini. Dia akan jumpa kunci air. So, dia jumpa kunci air. Bila jumpa kunci air, ni eh. Dia jumpa kunci air. So, simbol kunci air. Okay, simbol kunci air. Hari tu kan? Simbol kunci air. Okay. Jadi, ini adalah simbol kunci air. Kalau kita perasan. Okay, simbol kunci air. Okay, simbol kunci air. Lepas jumpa simbol kunci air, dia jumpa apa lah? Meter air. So, dia jumpa meter air. Ha, ni hitam kan? Hitam. Dia dah nak panah kan? Ha, ni kita lakar. Lakar macam ni eh. Okay, kemudian lepas jumpa kunci air. Meter air, dia jumpa kunci air lagi. Okay, jumpa kunci air lagi. Okay, jumpa kunci air. Lepas jumpa kunci air, dia turun kan? Dia turun. So, macam mana simbol turun? Kemudian pergi. Jadi, sama juga. Dia ada bulat. Buat bulat dulu, tak apa. Pergi sini. Jadi, ha, jadi macam tu kan? So, kita nak tahu. Okay, ada penyambungan dia. Ha, pergi sampai sini. Penyambungan dia. Okay. Jadi, daripada atas, turun bawah, pergi balik. Ha, ini adalah simbol dia. Okay. Ini lakaran kita. Okay. Kemudian, lepas dia dah turun, dia pergi ke depan kan? Dia dah turun, pergi ke depan. Lepas tu, dia belok pula. Ni. Dia pergi ke depan, dia belok ke bawah. So, kita kena buat L. Jadi, kalau kita buat L, nampak L. Macam tu kan? Ni L, melintang kan? So, kita pun buat L. Jangan lupa, penyambungan. L. Ha, L. Lepas pergi L ni, dia pergi lagi. Dia naik ke atas. Okey, bila nak naik ke atas, kena ada bulat. Okey, bulat. Okey, jadi ni naik ke atas. Kemudian naik ke atas, dia belok pula pergi ke bawah. Bulat. Ha, turun macam tu. Jangan lupa penyambungan. Okey. Kemudian dia jumpa pilih air. Okey, jadi macam tu lah. Untuk simbol yang ini. Okey, dia akan jadi macam ni. So, kita pun kena lukis. Ni lakar. Okey, ni lakar. So, kita lukis. So, nak lukis, kita kena buat dulu. Okey, kita kena buat. Okey, ha. Tarik je. Tarik garisan binaan. Okey, tarik je dulu. Bulat. Okey, ni sebab saya nak ni lah. Saya nak bagi nampak cantik. Ha, saya buat je sebab dia dah tunjuk kan. Ni kan. Okey, bulat. Ni eh, bulat. Dah ada sini, dah sini. Kemudian kita nak jumpa kunci air. Lepas tu nak jumpa meter air. So, bila dah jumpa macam tu, saya pun buat macam ni. Okay, buat macam ni. So, kita nak jumpa kunci air. Okay, agak je. Biasanya dalam 3mm boleh, 3 atau 5mm. Bagi nampak seragam. Kalau buat dalam 5mm, buat 5mm. Kalau buat ni, buat lah tu. Okay, so nak jumpa kunci air. Kemudian, jarak sikit. Jumpa pula meter air. Okay, meter air. Lepas meter air, jumpa bulat. Okay, jumpa bulat. Lepas jumpa bulat, turun L. Okay, saya turun ke bawah eh. Turun ke bawah. Jangan naik ke atas pula, turun ke bawah. Okay, ni turun ke bawah. Lepas tu, ada bulat. Okay, ha, ni dah boleh, dah boleh. Okay. Jadi, saya pun buat. Okay, saya pun buat. Contoh dia macam ni. Ha, saya pun hitamkan terus. Ini untuk kunci air. Oh, saya lupa satu lagi kunci air. Tak apa, saya buat je lagi. Okay, ni kunci air. Ni meter air. Okay, tu minta air. Kemudian satu lagi kunci
Air, okey, kunci air. Okey, kunci air. Okey, lepas kunci air dia turun kan? Lepas dia turun, okey ni ada bulat eh. So bulat sebab saya dah ada jarak dia tadi lah. Saya pun pakai jangka lukis. Kalau template lagi senang untuk bulatan ni. Okey, kalau tak ada template terpaksalah pakai jangka lukis. Okey. Kemudian dia pergi sana. Okey, yang ni saya tersalah, saya kena anjak lagi sini. Okey, anjak lagi. Tak apa. Okey, anjak lagi. Okey, dah anjak situ L. Jadi dekat sini L ada ni, ada satu bulatan. Okey, bulat sebab tadi dah ada ukuran. Okey, jarak dia tak ada masalah berapa pun, tak ada masalah. Okey, bulat dan terus lepas tu ada satu dot hitam. Ha, kat sini hitam kan. Okey, so sekarang kita cantumkan dia. Gariskan balik. Okey, tengok betul-betul. Ni berdasarkan lakaran kita lah. Okey. Okey, terus pakai sampai ke tengah bulatan. Okey, kemudian kita sambung sampai sini. Kemudian yang ini sambung. Okey, kemudian naik ke atas. Ah, jadi macam tu. So, bila dah dapat macam tu, kita kena buat dia punya garisan penyambungan. Garisan penyambungan tadi kalau kita pakai freehand macam ni kan. So kalau kita buat ni, tak boleh macam tu. Kita kena ada ni dia. Gitu. Pakai pembaris. Okey, pakai pembaris. Kalau awak tak pakai pembaris nampak tak cantik eh. Okey, pakai pembaris. Oh, satu lagi tertinggal. Okey, kemudian kat sini satu lagi. Kat sini satu lagi. Dah siap. Kat satu lagi tertinggal, iaitu simbol anak panah ni. Okey, simbol anak panah. Ha, gitu. Okey, lepas tu buatlah segitiga dia. Yang ini hitamkan. Okey, ni simbol dia. Simbol dia. Simbol anak panah dia eh. Okey. Jadi ni dia hasil dia. Okey, ini untuk soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 9 lah, dia lebih advance sikit. Jadi yang ni kita kena tentukan. Okey, kita kena tentukan. Okey, tengok ni tangki, ni sinki, ni pemanas air. Okey. So maknanya air daripada tangki. Air daripada tangki, okey dia dah bagi ni, ni tangki. Dia turun pergi L. So tangki turun pergi L. Okey, masih lagi dekat. Kalau kita dapat bayangan, dia masih lagi dekat atas siling. Terus pergi ke pemanas air. Lepas tu ada T turun bawah, pergi atas siling, turun bawah, 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 naik atas. Okey. Jadi yang tu macam ni kita nak buat. Kita kena buat satu per satu yang ini. Okey, jadi ini pergi. Okey, gariskan dulu. Okey, gariskan. Kita ambil line dulu. Kemudian pergi ke situ. Okey, dekat sana ambil line dulu. Okey, kemudian turun ke sini. Okey. Kemudian naik sampai ke sinki. Okey, naik sampai sinki. Okey, dah dapat garisan ni, garisan ni. So kita buat dia punya lakaran ni lah. Okey, lakaran dia macam ni.
supaya kita mudah nak faham. Sini, sini. Okey, ni penyambungan ni, yang ini dia ada. Okey, sini. Ada sini, macam ni, macam ni. Ada bulat. Okey, kemudian dia ada kunci air. Okey, penyambung, penyambung. Kemudian dia terus pergi ke sini, turun bawah kan. Ada bulat, macam tu. Selesai untuk sini. Kemudian yang ini pula, T dah ada, kita dah selesai dah. Dia turun bawah. Okey, dia turun bawah, dia pergi sini. Okey, jadi macam tu lah. Dia turun bawah, pergi macam tu. Yang atas ni direct. Direct ni sini. Okey, kemudian dia pergi sampai hujung, dia turun bawah. Okey, turun bawah. Okey, kemudian lepas dia turun bawah, dia belok belok ke sini, belok ke sini. Ha, ni penyambung-penyambung. Dia belok sini, belok. Okey, dia belok. Lepas tu ada L. Okey, L. L. Kemudian dia naik atas balik. Okey, dia naik atas. Dia naik atas, mesti ada bulatan bila naik atas. Okey, dia naik atas. Bila dia naik atas macam tu, ada kunci air. Okey, ni biasanya kita terkeliru. Kunci air ni kita boleh pindahkan dia. Dia naik atas pergi macam tu, jumpa dengan kunci air. Kalau kita tengok, kita jumpa kunci air dulu kan. Tapi yang ini kita boleh pindahkan dia. Jumpa kunci air, pergi. Okey, pergi. Lepas tu kita jumpa dengan piling. Jadilah macam tu. So, kita boleh dah terus buat. Okey, terus buat. So, tadi saya dah ada ukuran untuk bulatan. Jadi, saya tak perlu buat ukuran lagi. Jadi, saya tahu dekat sini T ni ada satu bulatan. Buat terus bulatan. Okey, kemudian dekat ujung ni dah ada bulatan. Lepas tu, ujung sini ada satu lagi bulatan. Okey, kemudian sampai sini tak ada, dekat tepi ni ada. Okey, ada bulatan. Okey, kalau rasa jarak tak sesuai, kita pindah belakang lagi. Okey. Bulatan, kemudian jumpa kunci air, kemudian ni okey dan. So, saya dah dapat. Saya pun buat ni dulu. Ambil anggaran dulu supaya senang nak buat kerja nanti. Okey, dan jadi saya pun boleh sambung terus. Okey, sambung terus. Garisan dia. Okay, yang ini. Okay, nak comel saya buat kunci air dulu. Kita buat kunci air dulu. Nak comel. Okay, situ satu kunci air. Ada satu lagi kunci air dekat sini. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Okey, lepas tu nyambung paip, sini satu, sini satu, sini satu, ada lagi tak ada kat situ. Okey, okey. Sini satu, sini satu. Okey, dah. Kita buat. Sini tersambung dia lalu terus lalu terus. Okey, terus kat sini sampai kat situ. Okey. Dah.
Okey, daripada sini dia lalu, dia lalu bawah. Okey, bawah. Jadi kat sini terus. Okey, kemudian dia turun. Dia turun maknanya dia sampai situ. Bila dah turun, okey, bila turun sampai bawah, okey. Sampai kat sini. Okey, satu lagi tertinggal. Kita buat satu lagi. Okey, kemudian dia lalu sampai naik atas. Okey, naik gitu. Naik macam tu. Macam tu. Okey, sini ada kunci air. Sini ada satu lagi garisan. Okey, dah selesai. Okey, dah selesai. Ha, itu untuk soalan nombor 9 muka surat 67. Thank you.